itu sendiri. Yeah. Saya sangat-sangat tertarik bila saya buat bacaan tentang kementerian-kementerian contohnya. Mm-hmm. Kementerian Peladangan dan Komuniti ni mungkin tidak sepopular dengan kementerian-kementerian seperti pendidikan, kementerian kewangan sebagai contoh. Dan kita tahu walau apa yang dilaksanakan oleh penjawat awam untuk memberi impak kepada kementerian, tetapi kalau menteri yang mengisi platform itu tidak membawa imej dan juga suatu aura yang baik, maka mungkin tak nampak kelebihan kementerian itu. Mungkin bila Datuk diletakkan di Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komuniti, apa yang bermain di fikiran? Mungkin barangkali kerana seorang ustaz diberi amanah untuk menjaga satu kementerian yang melibatkan perusahaan. Betul. Situ mungkin mendapat tarikan rakyat untuk melihat adakah kita dapat melaksanakan tanggungjawab. Satu cabaran. Dan juga dalam masa yang sama berlakunya COVID-19. Maka itu barangkali menjadi sebab untuk kementerian ini dikemukakan kepada rakyat untuk melihat apa di bidang tugasan yang ada pada kementerian. Mm-hmm. Yang sememangnya kementerian ini melibatkan rakyat besar. Betul. Hampir 1 juta rakyat Malaysia yang terlibat di bidang ini, dan dia juga memberi kesan kepada 5 juta rakyat yang lain. Itu keluarga mereka. Kalau kita rakyat Malaysia 32 juta, 5 juta itu besar nilainya, besar jumlahnya. Kalau kita lihat pada keperluan. Maknanya memang kementerian ini kesannya besar pada rakyat, pada negara kita. Dan kalau kita lihat sumbangan kementerian terhadap ekonomi negara, kalau kita lihat KDNK sebagai contoh, keluaran dalam negara kasar. Kementerian menyumbang menerusi operasi kita kepada 6% daripada KDNK, iaitu sebanyak 128 bilion. Itu jumlah yang sangat besar sebenarnya. Menerusi getah kita, sawit, kayu-kayan, lada, kemudian koko dan sebagainya. Artinya sumbangan sangat besar kepada negara kita, kepada rakyat Malaysia. Baik.